Iya, saya sampai sekarang belum ada kabar apa. Belum dikabarin. Ya, dikabarin dari mana sih? Atau pelatih ya, tapi saya sini sudah di Malang dari waktu mereka pertama kali latihan ya. Pertama kali latihan kita udah di Malang. Ya. Kita menunggu tanggal 1 itu. Iya, kita udah di sini sampai detik ini. Kok tidak ada kabar, tidak ada SMS, tidak ada telepon. Ya tetap aja kita akan menunggu, karena kan kita datang baik-baik, apapun yang terjadi tetap harus baik, kan gitu. Dan juga harus profesional ya, karena saya seperti tadi berbicara, saya masih punya kontra ya. Dan kalau saya memang mungkin mereka tidak mau apa, tapi saya tahu. Kalau nggak mau sama Gonzales. 2018 ya oke, mereka harus kasih kabar saya ya. Untuk kita bisa datang ke kantor seperti profesional ya. Bicara dan mereka kasih apa suka keluar ya. Dan saya mungkin kalau saya masih tak ingin main itu saya bisa apa main di Thailand ya. Tapi semua kan bicara semua baik-baik ya. Jadi di sini kita mau jelas ya, di sini kita nggak marah, nggak ada salah siapapun, kita menikmati ya, aja itu cuma kita tunggu mereka telepon kita untuk kita bicara baik-baik. Kalau kita nggak di sini, ya saya harus masih kita apa? Saya bicara sama itu sih saya mata apa? Masih tetap main atau nanti ikut khusus pelatih? Tapi itu belum tahu kita. Semua masih belum pasti ya. Apapun kiri kanan belum apa-apa. Tapi kita menunggulah. Ini kami ini lagi menunggu. Gonzales ini menunggu dari timnas, menunggu dari Arema gimana-gimananya karena Christian masih mau aktif. Dan masih mau fisik on fire ya, Mor. Yang pasti kita, ya kita nggak ada marah kok. Kita peace.